Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN sedang merangka prosedur operasi standard SOP di kawasan zon hijau, kuning dan merah yang akan dibentangkan dalam waktu terdekat kepada jawatan kuasa khas menteri-menteri. SOP itu termasuk mengenai pergerakan dan juga sempadan. Sebab kita juga tidak mahu ada daripada zon merah memasuki zon hijau sebagai contoh. Dan sejauh mana kebenaran kita kalau kita nak ada kelonggaran misalnya, sejauh mana kelonggaran tersebut boleh diberi. Jadi sebab itulah kita telah pun mengarahkan MKN untuk berbincang dengan Kementerian Kesihatan, berbincang dengan pihak Polis Diraja Malaysia untuk mereka mengeluarkan SOP khusus tentang zon-zon, tiga zon yang telah pun disebutkan iaitu zon hijau, zon merah dan zon kuning.